teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah truk terbaru. Ini adalah truk yang namanya Black Team ya kalau nggak salah itu. Dan untuk modnya ini berstatus free. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan truk ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Karena mod truk ini itu sangat cakep sekali teman-teman. Jadi kalian nggak rugi kalau mencoba truk ini. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan mereview untuk fitur-fiturnya dulu ya. Di sini untuk lampu dekatnya sudah menyala ya. Begitupun untuk lampu jauh, tapi kurang kelihatan ya. Jadi kita putarkan dulu untuk truknya supaya kelihatan. Dan di sini untuk bagian kirinya, warna-warni ya, mantap banget di sini, rame banget. Dan di bagian tengah itu bagian grillnya ada semacam lampu jet busadi ya, yang bagian alis tengah itu. Dan di sini untuk lampu hazardnya sudah berjalan dengan normal. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk sein kanan, lalu sein kiri sudah normal ya. Wow, untuk strobonya ini bisa bergerak ya ketika kita menyalakan wipernya. Ini mantep banget. Karena mod ini itu strobonya bisa bergerak itu mantep ya. Dan di sini untuk bukaan pintunya bisa membuka bak bagian belakang. Jadi ini full cabe di sini. Dan ini terpalnya ini segitiga ya, ini terpalnya. Terpalnya ini. Dan kita tutup lagi untuk animasi pintu. Wow. Mantap, ini aksesorisnya bisa bergerak ya, jadi seperti mortel aja di sini. Untuk perlampuannya tentunya yang belakang juga sudah normal ya, jadi tidak ada bugnya atau kesalahan. Untuk perlampuannya sein kanan, lampu mundur, dan lampu malam di sini sudah normal sekali. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk interiornya di sini full warna ya teman-teman. Ini warnanya merah sama kuning ya di sini. Ini mantep banget. Jadi rame ya bakalan. Dan untuk di bagian teksturnya ini saya suka banget. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasinya. Untuk animasi pertama di sini terpalnya turun ya sama bagian kaca. Lalu untuk animasi kedua di sini ini ya, hidrolik bagian depan jadi bisa dinaikkan, serta suspensinya bisa turun di sini, jadi buat seperti pameran gitu ya. Untuk animasi ketiga di sini jungkit, dan disitu sopirnya nggak bisa mengikuti jungkitnya ya karena belum support. Namanya juga bus simulator ya, bukan truk simulator, jadinya untuk sopirnya itu nggak bisa jungkit ya. Kalau jungkit juga mungkin drivernya itu keluar ya teman-teman, nggak mungkin di dalam. Dan ini kita buat oleng, enak banget loh ini. Wes mantap jiwa, mempesona ini untuk modnya. Pokoknya kalian wajib coba untuk mod ini. Untuk mod ini nanti saya share di deskripsi ya, dan untuk linknya nanti langsung menuju ke outer YouTube mod ini ya. Ini mantap banget di sini. Dan di interiornya sudah ada itu ya, aksesoris interior Stella ini yang berbentuk pinguin ya, mantep pokoknya. Oke, hati-hati nabrak, kita harus hati-hati walaupun tetap oleng. Pokoknya ini cocok banget bagi teman-teman yang suka oleng-olengan, ini cocok banget ya. Oke, kita lurus. Dan kita berhenti di depan saja, dan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Channel, salam Busit Mania.